Disuruh pilih Saipul Jamil atau Angga Wijaya, jawaban anak Dewi Persik bikin heboh. Belum lama ini, Dewi Persik mengajukan pertanyaan yang cukup menghebohkan kepada anak semata wayangnya, Felis Gabriel. Yang mana Dewi Persik meminta anaknya untuk memilih Saipul Jamil atau Angga Wijaya. Momen tersebut ditayangkan di kanal YouTube Dewi Persik beberapa waktu lalu. Pendangdut yang akrab disapa DP itu meminta Gabriel untuk memilih ayah sambungnya berdasarkan penampilan fisik. Ganteng siapa? Papi Saipul Jamil sama Papa Angga? Tanya Dewi Persik kepada Gabriel. Bocah ganteng itu terlihat bingung ketika ditodong pertanyaan dari sang mama. Kendati begitu, ia lantas memberikan jawaban malu-malu soal sosok yang dinilai lebih ganteng menurutnya. Wah, siapa ya? Aduh, Papi Saipul Jamil, kata Gabriel sambil mengacungkan jempol ke arah kamera. Momen ini menjadi perbincangan hangat usai dibagikan ulang oleh akun TikTok @aay_24 dan berhasil FYP. Puluhan komentar diberikan oleh netizen usai menyimak video tersebut. Beberapa netizen mengomentari jawaban Gabriel yang menilai Saipul Jamil lebih ganteng dari Angga Wijaya. Ada netizen yang setuju, tapi ada juga yang justru menuliskan opini sebaliknya. Sama gantengnya, kata netizen. Menurutku, Saipul memang ganteng, mirip suamiku. Gak bosenin lihatnya, sahut yang lain. Angga lah, ya lebih ganteng. Cakap Saipul Jamil, pasti kat situ ada Saipul. Tebak netizen. Gegep atau Gabriel aja jujur bilang papi yang ganteng. Mami DP juga bilangnya gantengan papi waktu mudanya, pungkas yang lain. Seperti diketahui, Angga Wijaya adalah mantan suami Dewi Persik yang baru saja cerai pada Juni 2022. Semasa menikah dengan Dewi Persik, Angga dikenal cukup dekat dengan Gabriel sebagai ayah sambung. Angga juga tak ragu membagikan kebersamaannya dengan Gabriel di media sosial. Bahkan saat memutuskan untuk pisah dengan Dewi Persik, Angga sempat membuat postingan khusus berisi pesan untuk Gabriel di Instagram.